Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat di akhir kata disebabkan perusahaan atau amil. Ada berapa bagian i'rab itu sebutkan? Ada 4. Jazm, naswab, rofat, rofa. Berilah contoh i'rab naswab dalam isim. Ya qara'ul kitaba. Berapa tanda-tandanya i'rab rofa sebutkan? Ada 4. Wawu, nun, alif, dumah. Berilah contoh tanda duma dalam isim. Yadhabu. Kalam itu ada 3, isim, huruf, fi'il. Tanda isim itu ada 4. Alif lam, tanwin, hafat, huruf, hafat. Tanda isim adhabu ilal madrasati. Yaqubu fi yaqubu tilmidu yaqubu fi saburati subuktubu alal kitabun tilmidu yaqubu ma'ana fi masjidi subahani. Ada berapa macam kalam itu? Kalam ada 3 macam. Fi'il, isim, dan huruf. Ada berapa tanda-tandanya isim? Tanda isim ada 4. Tanwin, hafat, alif lam, huruf hafat. Berilah contoh tandanya isim dengan tanwin. Ada sabu. Sebutkan tanda-tandanya isim yang ada di bawah kalimat ini. At-tilmidun yaqra'u kitaban fil fasli sabaha. Alif lam tanwin fil. Alif lam tanwin fi. Alif lam kasrah. Ada berapa macam kalam itu? Kalam ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sebutkan berapa tanda-tanda isim itu sebutkan. Tanda-tanda isim ada 4, yaitu hafat, huruf hafat, alif lam, dan tanwin. Bila contoh isim tandanya isim dengan tanwin. Ana tilmidun, hadza maktabun. Sebutkan tanda-tandanya isim yang ada di kalimat di bawah ini. Tilmidun yaqra'u kitaban fil fasli sabaha. Alif lam tanwin fi alif lam. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kalimat disebabkan kemasukan amil. Ada 4 macam-macam. Kofa, nasab, kofat, kofat, jazam. Ya kalau kita dona wawu alif ya dah habis.